Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik dalam arena dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada awal minggu ini, pihak TM membuat pengumuman berkenaan kemaskini perkhidmatan mereka di mana mereka tidak lagi menawarkan akaun email percuma dengan pendaftaran akaun baru di TM Broadband. Pada masa yang sama, pihak TM turut sama mengumumkan akan menamatkan perkhidmatan TM BB Phone pada 1 Julai 2013. Sony pula pada minggu ini telah mengumumkan tablet baru mereka bersaiz 6.4 inci dikenali sebagai Xperia Z Ultra. Telefon pintar ini menyertakan sokongan untuk lakaran menggunakan pen dan stylus serta ditawarkan dalam 3 pilihan warna. Ia akan dilancarkan di Malaysia secara rasmi sekitar penghujung Julai atau awal Ogos kelak. Harga jualannya masih tidak diketahui buat masa ini. Selain Xperia Z Ultra, pihak Sony turut melancarkan jam tangan pintar baru mereka, Sony Smartwatch 2. Pada minggu ini juga, Microsoft telah mengadakan acara tahunan mereka iaitu Build 2013. Melaluinya, Microsoft melancarkan Windows 8.1 Preview membolehkan para pengguna menguji sistem operasi terbaru daripada Microsoft yang akan dilancarkan dalam beberapa bulan lagi. Bersama-sama pelancaran Windows 8.1 Preview, pihak Microsoft turut mengumumkan beberapa aplikasi yang akan datang ke platform tersebut termasuk Foursquare, Flipboard dan juga Facebook. Turut tidak ketinggalan adalah pengenalan pelayar web Internet Explorer 11 Preview oleh pihak Microsoft untuk pengguna Windows. Apple pula pada minggu ini telah memperkenalkan iOS 7 Beta 2 yang menyertakan sokongan untuk iPad dan juga iPad Mini. Pihak Google turut tidak ketinggalan pada minggu ini di mana mereka mengumumkan beberapa kemaskini kepada Google Maps termasuk pengenalan sokongan Street View untuk bangunan paling tinggi di dunia, Burj Khalifa di Dubai. Dan akhir sekali di Malaysia, pihak Samsung telah pun melancarkan Samsung Galaxy Mega secara rasmi sementara pihak BlackBerry kelihatan akan memperkenalkan BlackBerry Q5 pada bulan hadapan untuk pasaran tempatan. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan ikuti pelbagai lagi perkembangan menarik di laman amans.my. Saya Nisa untuk Amans. Yosh! Yeah.